Yang benar nih. Ayo. Ini bentuk penyerahan ya, simbolis ya. Jadi kemarin kami mencoba untuk membuat inovasi baru. Sehingga apa? Sehingga kami sama-sama tim dosen semua di Uniska itu menyerahkan telur ya. Kenapa telur? Pertama, kan ini PSBB besok. Nah, kalian disuruh tinggal di rumah. Nah, minimal kalau ada telur, itu kalian nasi sudah ada banyak ya, tinggal ceplok telur atau telur kalian masih tetap aman sehat ya, itu mungkin ya. Makasih Pak Nasir. Ya. Oh, hati-hati. Berapa butir telur? Sudah tadi 300. Harganya dari mana? Jadi ini dari dosen Uniska itu memberikan sumbangan kepada yang pertama itu sebenarnya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini ya. Jadi di sini ada, kita punya karyawan juga kan, ada cleaning service, ada satpam. Nah, kemudian juga dari masyarakat sekitar kampus yang dianggap memerlukan, yang berhak untuk menerima ini. Jadi ini murni dari dosen-dosen semua menyumbang. Kemudian juga kita membagikannya kepada orang yang memang memerlukan, yang terutama yang pekerja harian yang dengan ini mereka hampir penghasilannya sangat menurun. Jadi mudah-mudahan dengan telur ini kan awet gitu ya. Dan yang ketiga sebenarnya ini dalam menghadapi bulan Ramadan, kita memberikan mereka apa namanya bekal ya, mudah-mudahan dengan pembagian telur ini paling tidak ada protein hewani yang berkualitas tinggi. Jadi telur ini kan nilai biologisnya, nilai proteinnya itu sangat tinggi ya, jadi mudah-mudahan dia bisa sehat. Itu sama situ ya, dong.